tiba-tiba dia muncul dan ingin kayak apa mengambil, mohon maaf Fas ya, kayak pengen iniin pala kamu untuk ikut ke dia. Astaga. Nah sekarang sosoknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Maka jadi bisa saya, kalau saya tangkap apa yang saya sampaikan ini, bahwasanya kenapa kita diizinkan untuk membawa bendanya dia? Huh? Ternyata emang untuk melawan sosok ini, fase yang tadi kita ada suara-suara terus. Sosok yang tadi saya ketemui itu fase. Tapi sebelum kita membahas sosok yang ini yang tadi sempat ingin menyerang aku, kita bahas sosok nenek-nenek ini lagi kan Anda? Yeah. Sebenarnya siapa sih sosok nenek-nenek ini? Jadi nenek-nenek ini adalah di zaman dulunya masih berbentuk hutan. Dia itu sebutannya ya, dia sinden dan pada saat itu dia sedang hamil. Nah pada saat kejadian dia hamil, dia dibunuh sama kayak sekelompok laki-laki dan dibuang di sini di saat dulunya. Nah makanya kenapa kita menemukan sosok anak kecil yang dua sosok yang sama, dan kita menemukan sosok nenek ini yang bahasanya dengan pakaian sinden, dan emang dia suka menembang si lagu-lagu Sundaan kayak gitu. Ya dia dulunya hidup di sini pasti ya. Nah, dan dia mempunyai benda pusaka, bukan pusaka ya, benda yang dituahkan bagi dia itu adalah untuk mencegah hal-hal yang berbau negatif yang mungkin bisa menjadikan pengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Oke, terus untuk alasan sosok ini sendiri akhirnya mengganggu di villa itu kenapa kan Anda? Jadi gini, sosok ini bukan mengganggu Fas ya. Jadi sosok ini adalah dulunya menempati sana. Oh. Jadi sebelum jadi villa itu adalah hutan yang sama kayak gini Fas ya. Nah dulu itu dia menempati sana, semenjak ada villa dibangun dia mencoba untuk kesini ya gitu. Tapi tetap dia akan selalu terlalang ke villa itu pasti. Oh berarti dengan adanya atau banyaknya orang yang melihat sosok nenek-nenek itu bukan bermaksud dia untuk menakut-nakuti. Betul banget, yang tapi dimana... hanya untuk menjaga aja.